الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين إلى أن قال وقال إن الله كريم رحيم وله الغزائن السماوات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوز استغنى به عن الكسب فقد فعل ذلك لبعض عباده فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما واستخرت منهما وإن كان ما وصفاه من كرام الله تعالى وقدرته صدقا حقا فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين. Waqala dan berfirman, maaf, waqala dan berkata orang, innallaha sesungguhnya Allah karimun ialah zat yang maha pemurah, rahim maha pengasih, walahu dan ialah bagi Allah al-khazain adapun beberapa perbendaharaan. As-samawati di beberapa langit, wal ardi dan bumi. Mereka harusnya kalau secara grammar Arab menjan ilmu nahwu ruwa adalah walahu khazainus samawati wal ardi, tanpa adanya huruf otak belam alif sekali to biasanya ini senika ala kulihat ta'ala sawab yang memiliki perbendaharaan di beberapa langit atau tujuh langit dan bumi. Wahuwa Allah itu qadirun mampu ala ayyut li'ani atas agar memberikan kepada kita ala kanzin atas satu kekayaan min kunuzin dari beberapa kekayaan atau minal kunuz dari beberapa kekayaan istagna yang atau padahal mengambil cukup bihi dengan anugerah Allah itu anil kasbih dari bekerja. Jadi orang nekah keliru, salah ketika dia mengatakan Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Dia Allah punya kekayaan yang tak terbatas di atas beberapa langit dan di bumi. Maka Allah mampu memberikan kepada kita walaupun kita tidak bekerja. Tak usah alak, kok Allah bisa ambil rezeki. Gitu maksudnya. Tidak usah kebetir, tak usah alak pula. Maksudnya begitu ya. Faqad fa'ala, maka sungguh telah melakukan Allah dzalika kepada pemberian itu liba'di ibadihi kepada sebagian hamba-hambanya. Fa'anta, maka panjenengan idza sami'ta ketika mendengar kalama hadaini ar-rajulaini kepada perkataan dua orang laki seperti ini. Jadi man bada orang ngocak tak usah alaqola. Allah rasoki, tidak perlu kita bekerja. Kenapa? Allah maha kaya dan mampu memberikan kepada siapa saja. Bukannya banyak orang-orang yang diberi oleh Allah tanpa bekerja. Umpama panjenengan gak dito ajabu atau berkata seperti itu. Tak usah bojong lah alaku. Tak usah alaku apa? Wa abusaki wa kiholil ta'alaku soki. Abusaki wa ki azaim ta'alaku. Dimana pada ki azaim entar kepasar.
Baju bola. Tak usah lah, tak usah pun. Ke pasar apa? Di mabada ke Zuhri Zaini, ajual klub, dia jual sepatu, sandal. Nanti ada, wak mak soki. Nah, ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, anak kejak geding haki. Jak geding ha? Ketika kesalah. Memang ada orang-orang mereka, serejeki Nabi Allah mereka, tabung haki. Di orang-orang secetak pati gelem kira cekek maksudnya ke PC jadi PC ini kan abu malah disebut lagi dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Salim neka. Pernah satu ketika pagi beliau neka nang ia dan compon kru mencan bahasa kita us ngale 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 mon kulaku mari sepuh yang aku katanya kibitra potra nabode pon apa bah pancenengan mak ngale ngale. Apa kata beliau? Pagi ini, harta menawarkan dirinya untuk saya. Nikah gula kalah, nih gula, gula nikah besi, gula nikah emas. Yo, dapat kasih Abu Bakar bin Salim. Mengelip sampian kan tak? Okay. Artinya cut beda orang-orang. Nah, cuma tak oleh, engki. Okay. Kaulah sampian neka punya ungkapan atau berperaduga Allah Maha Soki Maha Lampau yang area beri bi Allah punya orang tak alako tidak usah alako mohon sampian mireng orang ngocak engak neka istah maktahuma nyatakan dengan pas katakan orang neka termasuk orang se orang yang bodoh istah mak neka artinya boh jadi mohon bodoh yang ngocak engak neka ongkuin mohon oh iyalah iyalah ban gendeng wasakhirta dan anda mesti mentertawakan minhuma dari keduanya. Tak bisa. Tak bisa. Kenapa anda beranggapan seperti itu? Wa ingkana dan jika ada ponapah ma sesuatu wasofahu yang telah menyifati orang kepadanya min karamillahi ta'ala dari kemuliaan Allah, dari sifat agungnya Allah, dari sifat lomannya Allah ta'ala wa qudratihi dan kemampuannya Allah sidqan haqqan memang benar Allah ni kecet lampu Pak Allah ni kecet soki benar benar tak salah kan tapi Allah ni juga tidak melepas yang namanya hukum sebab dan akibat beda sebab beda akibat akibat jadi sampean mentak ende melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan rezeki, ya tak bisa. Tak bisa. Tetapi beda bekton, Pak. Sampian munir waki khulil, nir waki azaim beda bekton. Teki sampun sakit sarah, kru, bekton apa, apa, ada yang dari orang. Yang bagi besi. Yang bagi besi. Mohon mangke nampun. Tak kok tanya lagi, bisa bini. Kamu masih kata anak, kak, gitu kan. Mana yang akan kita masak? Jadi mau kau mau kau le sampaian dekam mau kau kasbi nak. Tetapi mencandu punah hadratil marhum Kiai Muzayyin beliau mengatakan jangan anda menduga para ulama para kiai itu tidak kerja. Tengah malam ketika kalian tertidur berendengit nyaman para kiai para ulama jog malah wudu asolat lani elandu malam bi ulama elandu atikir ngaji. Tetapi kulaku kulak kita kaman-kaman kiai ni, punya dentek jore, nyambi kulo, nyambi bis capis, entar kegiat, minta tua, karena lemalam pun alan, mana kau le sampaian lemalam kan ngede, aja leker, cuyil pak kelapak, pas tak nyari ya, nah, jangan, bener memang tapi kata, tak bisa, harus bekerja, fakadzalika begitu pula ya haku ketawa alaik kepada engkau arbabul basair orang-orang yang memiliki pandangan makrifat fiddin dalam urusan agama. Seperti apa idza talabtal mawfirah manabi sampean mengharapkan ampunan dari Allah bi ghairi sya'yin laha dengan tanpa menuju tak ajalan sampean ke tempat engak neka tak entar ke burda tak entar ke masjid tak entar ke musalla sampean ngarep kemuljaan ngarep isaporah sareng Gusti Allah maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
wallahu, apa kata Allah? Tidak mungkin. Subhanahu wa ta'ala yakul wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya Allah berfirman, tidaklah ada bagi manusia itu kecuali apa yang telah dia perbuat. Apa yang terjadi ya kaula sampean adalah karena hasil perbuatan kita. Kaula sampean tipi bekal abeli ya kaula sampean. Mun kaula sampean namen sae, namen bagus, bibit nek sae taman nek mapan bagus, bekal tumbuh bagus. Mun sae taman bibit nek kata bagus bekal tumbuh. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Ketika dinto tantaretan, kesimpulannya panjenengan Pak Bagus Gusti Allah Husnudzon, dugaan yang baik tapi tidak boleh berlebihan. Siapa cak berlebihan enggak bisa melalui batas ukuran syariat. Ya, jangan sampai seperti orang-orang Qadariyah atau Jabariyah. Tambahane ke bodo paham telok antretan sampai makan nggih. Ada beda namanya faham kan itu Mu'tazilah, beda faham Qadariyah, beda faham Ahlussunnah wal Mu'tazilah neka selalu mengandalkan akal, menganggapnya manusia bisa mengatur semuanya dengan akyu mereka. Pokok mon tak lakoh tak bisa. Qadulah wajib, wajib qadulah. Jadi ukurannya kerja. Artinya dia ingin atur ini alam semesta dengan otaknya. Bahkan Al-Quran pun ingin diatur dengan pemikiran mereka. Aneka nyamana? Mu'tazil. Mu'tazil. Dan ini salah. Tak etoro. Kayak makin beda. Mu'tazilah baru. Beda si kedua aneka Qadariyah. Qadar ini kepada orang se punya kedudukan baikkan sehelai daun yang kena hembus angin. Pokok kabijan Allah lah. Kabijan Allah. Terkata Allah aku ada kibri bi Allah. Sampai ada ungkapan mon ngecok berarti jan Allah. Ibak ngecok ben kok mentak yatin Allah tak gara ngecok. Neng. Cetekai pokok deki ada diri Allah ki ada gitu. Ini salah. Maka muncul kemudian Imam Asy'ari membawa ajaran pemahaman yang ada di antara Mu'tazilah dengan Qadariyah yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekaula sampean mangken kadinto mengamalkan. Jadi keduanya neka dianggap salah ternyata. Salah. Kalau panjenengan kudu ikhtiar, kudu ikhtiar. Kalau bahasa Al-Qur'an enggak bisa. Bahasa Al-Qur'an ketika Sayyidah Maryam aneka ingin melahirkan anak yang dalam kandungannya nih kan berat, bingung, kobeter karena tidak ada suaminya. Bi Allah nih kayak penyandar kafungkan korma, pas korma nih kasur onpu. Wahuzi ilaiki bijit in naklati tu sakit alaiki rutoban jania dorong. Kau ano onjek onjek dekik bekali patoron korma si masak dekak sampian. Apa kata para ulama? Fa innallaha ta'ala qadirun ayyasqita rutuban ala sayyidatina Maryam. Atau ayyasquta ya. Sebenarnya Allah neka bisa, tak usah ondula. Ya bekeker bisa itu. Cuma bi Allah isaraon. Isaraon du naik neka. Korma neka. Napa tacuna? Aneka bentuk ikhtiar. Bahwasanya orang ko tu usaha. Syekh Badri mengatakan al-harakah barakah, kata guru kami. Syekh Badri mengatakan bergerak itu berikhtiar itu akan melahirkan keberkahan. Jadi aneka intinya jangan sampai panjenengan terjebak ngereng alaqoh papojeng sae, tapi jangan meninggalkan keyakinan bahwasanya ketika kita mendapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Karena apa? Karena binya orang alako kun oleh lakona. Jadi ada kekuatan yang sama. Alako kemudian yakin akan pemberian Allah. Aneka nyamana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moga-moga paringi baroka omorengi. Baroka kesehatan dan ngereng sambut bulan Rajab Kak Dinto yang tidak lama lagi akan datang. Dek kaula sampean. Insyaallah malam Rabu nekah bulan Rajab.
insyaallah. Badhe keterangan sing ngocak kadhe to dawuh ulama, badhe sing ngocak bukan, badhe sing ngocak aneka hadis. Sejelas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya mengatakan hal yang sama. Saya kocak hadis enggak nih ke kalimatnya khamsulayalin la turaddu fihin nadua. Badal lemak malam mana bi kau le sampean aduaneka tak bakal ditolak. Tuaneka akan hebat. Ampuh. Kenapa? Yang pertama kata beliau aneka si hadis awwalu lailatin min rajabah. Malam tanggal setong bulan red kemarin nih malam Rabu. Luar biasa nih, hebat. Gunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, min Syahri Sya'ban. Malam 15 bulan kemarin, bulan setelahnya. Oh, ini pada bulan fokus nih. Ini kan Rasulullah adabu bulan Rajab, bulan Agusti Allah, bulan Sya'ban, bulan Sengkok, bulan Ramadan, bulan Tang Umat. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ika para kan sambut nika pak eman. Kemudian adalah Lailatul Jum'ah, saya nomor telok. Bulan tanggal malam tanggal setong Rajab, malam itu Sya'ban, nomor telok malam Jum'at. Se malam keempat bi lema adalah malam dua hari lah. Aidil Fitri kalau benar Aidil lemak malam neka bi ulama neka edente ada tinggi reng dente neka ki malam Rabu neka sambut dengan Allahumma barik lana fi rajaba baca pas pasan tak panjenengan kuatkan kebele ke istrinya kebele ke anak sebarkan bahwasanya ada lima malam dan satu yang menjadi pengawal menjadi setatnya neka malam Rabu. Malam tanggal setong bulan nanti ada kesunahan puasa, ada kesunahan neka banyak, ada kesunahan istighfar yang jelas sebagai awal dari penyambutan kita akan anugerah Allah berupa bulan, bulannya Allah, bulan Rajab ngereng malam Rabu sarang-sarang ngambek dengan semangat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga paring teka hajat, paringi barokah sareng Gusti Allah. Paringi barokah bulan Rajab. Paringi barokah bulan Sya'ban. Ya Allah, balighna ila Ramadan. Pada Pak Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Paringi teka hajat kaula panjenengan. Istri, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Santri semuanya dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah nama lemangken lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar rumah Bapak Haji Zaini juga mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kesesongkan segera tidak lama lagi diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit zahiran wa batinan dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat kita doakan semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan hajat-hajat kita. Hawa ijad dunia wal akhirah bi barakati hadhihi lailah wa bi asrari wa bi barakati syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asraril burdah wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله
La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kull yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan. Ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar. Ya ghafur ya اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وتولنا فيمن توليت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرضيا تفرقا لا تجعل فينا شقيا ولا محروما صلى وسلم دائما ابدا سبب لي مقصدنا في لنا الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بالعالمين بركة الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله ربنا على النور